Ya, makan ada mie ayam. Ya. Yang dari mana, Bun? Favorit. Beli. Beli. Oke, sambil direkam ya, biar kayak di YouTube-YouTube. Biar keren, kan makan mie ayam pulang kampus. Nah, biasanya ini yang favorit sana. Kalau kuahnya enak, biasanya ntar kalau dicampur sambel sama saus enak. Acepin kuahnya dulu ya. Enak sih, mantap sih. Lumayan. Aja. Cuma kurang kuat aja pedasnya. Biar mantap sore-sore makan mie ayam. Pedas. Sambel tambah ini apa namanya? Saus sambel kan? Ini tomat ya? Ini saus tomat. Habis. Ya udah. Dikit aja. Kalau ada saus saset nggak apa-apa sih, biar buat pedas-pedas. Dua. Yang pedas dua. Ah ya, dua aja. Ada gunting nggak, Bun? Kita makan mie ayam. Biar seger. Aduk dulu. Mie ayam itu cocoknya dimakannya bukan pas siang hari bolong, tapi antara siang ke sore itu cocok. Apalagi jam 4, jam 5 tuh pulang kerja, pulang aktivitas, makan mie ayam cocok. Karena mie ayam tuh nanggung makan satu, kenyangnya belum banget, makan dua kekenyangan. Kalau saya. Kalau orangnya begini tuh udah jaminan enak nih. Saus, terus. Mantap, mantap. Ada kerupuk nggak? Oh, ini ada. Apa sisa kemarin? Dari tempatnya Mas Andy. Ini lumayan. Jadi kalau makan harus ada tip-tipnya. Ini kemarin siapa namanya? Legendar ya namanya. Kerupuk nasi. Berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang porsinya banyak banget. Harganya berapa sih ini? 9.000. 9.000 ya. Ini lumayan oke sih. Aminnya nggak apa namanya? Nggak medot tapi apa kenyal ya? Istilahnya apa sih? Tuh. Aromanya juga enak. Angkat badan menjadi segar kembali. Pulang kerja, makan mie ayam, pedes-pedes segar. Habis ini nongkrong sambil santai, mantap. Ini BTW minumnya apa nih enaknya nih? Es dawet. Dawet ada. Oke ya, ntar makan minum dawetnya. Ini baru pulang, kelihatan kecil nggak sih? Nggak kecil kan? Tadi di kampus ada ujian ulang 6 mahasiswa. Ada rapat. Sayang. Mau beli dapat juga. Ntar aja minta ya. Iya.
Dian, mau ikut makan mie ayam nggak, Nawa? Pedes, bos. Tadi itu di awal-awal belum banyak pedesnya, mungkin karena sambalnya sama sausnya apa mengendap kali ya. Ah, lupa. Belum tak bikin story nih ayamnya. Nih, silahnya mau kecemplung, gini dulu. Tapi pedasnya apa sih tadi? So sambalnya 2 saset, terus sambalnya 1 plastik, wah 1 plastik deh, 1 plastik sambal sama kecap dan saus tomat. Mantap sih. Nah, kita cicipin kuahnya. Mantap. Sedap. Ada tisu nggak, Bun? Sama ambilin dapatnya ya. Itu dapat apa sih? Di mana? Ini menambah cita rasanya yang legendar karbo alias nasi goreng.
Saya tuh kalau makan, kalau ada kerupuk atau paye atau yang kering, makin nikmat. Apa tisu? Oke. Okay. Tisu basah ya, nggak tisu kering. Oh iya, ini belum dibuka kan? Gak apa. Mau minum dawet? Tadi katanya beli dawet, mana? Oh ini. Apa sih dawet apa sih? Oh dawet kemayu. Hai, ada dawet kemayu di tengah kota. Apa kabar mucinta? Alah, gambarnya keraton Borobudur. Kantor pos besar Merapi. Tugu. Malioboro. Batik Kawung. Oh dawet ayu. Coba ya. Ini berapa nih? Dah. Manisnya gulanya pekat sih. Gulanya pekat. Ini bukan santan ya nih ya? Apa sih? Fiber cream. Berarti nih kalau pakai santan paling 5.000. Fiber cream berapa nih? 10.000. 15. Berapa? Segini 15.000. Padahal kalau yang pakai santan yang biasa itu dapat air biasa harus 5.000-an ya, 5.000-10.000. Oke, seger. Alhamdulillah, pulang jam segini. Tadi siang sih udah makan siang di kampus. Tadi siang di kampus makan pakai nasi, sate lilit, dan ayam goreng dibeliin sama Bu Wit. Di rumah dibelikan mie ayam sama dawet. Sekarang jam, loh mati, baterainya habis. Jam 4. Nah, sebentar, setengah 5. Keliling-keliling komplek, cari angin. Jam 5 mandi, habis itu nonton Netflix. Dah, menikmati akhir pekan. Besok bakar-bakar ikan. Mantap. Udah ya, pokoknya kalau mie ayam cocoknya jam segini. Jangan siang bolong, apalagi malam. Nggak enak, jam segini enak. Jadi makan mie ayam, terus ngisi cari angin, minumnya es. Mantap kan jamin, jaminan mutu. Dah. Nih, hidangan penutupnya, kerupuk nasi alias nasi goreng. Nasi digoreng dadakan. Ya, bye-bye.